kayak gitu sih guys. Gimana kok suaranya gitu? Suaranya kayak robot yang baterainya udah mau habis. Gak ngerti lagi. Gak. Ah. Kesetan lagi nangis. Hey guys, welcome back on my YouTube channel. Hari ini gue bakalan bikin semacam video reaction. Iya sih, kayak memberikan reaksi atas video-video yang beredar di Instagram mengenai Benar Cinta Cover Challenge. Benar Cinta Cover. Iya deh, pokoknya yang itu, yang videonya kayak gini nih. Ting. Mampus, editornya ribet. Kita bakalan mereak satu persatu. Gak satu persatu sih, mungkin kayak beberapa aja yang menurut gue kayak caur banget gitu. Gue udah pernah lihat sih beberapa sebelumnya, tapi yang gak sampai full gitu sih. Dan lo tau gak sih, orang-orang pada bikin kayak collab jauh gitu kan, yang ikutan tuh pada keren-keren gitu. Giliran gue bikin, pada dijadiin bahan bercandaan. Emang gimana ya, emang Hanin Hours tuh gokil sih emang. Mau kayak gimana pun, ya udah, hidupnya bercandaan aja udah. Oke, kita langsung mulai aja ya dari yang pertama, dari videonya Aryani Nisma Putri. Gue yakin dia bakalan keren banget nyanyinya karena gue sering ngeliat coveran-coveran dia di Instagram dan YouTube. Dan dia bener-bener suaranya, itulah. Kita tunggu aja. Jadi guys, jadi kalian harus dengerin suara dia tuh pas awal dia ngambil tingginya nih. Terus pas udah ke mau habis gitu, dia ngambil suara rendahnya, dan suara rendahnya juga enak banget. Gue nggak ngerti lagi. Aryani, thank you, good job. Semoga nanti kita bisa kolaborasi jarak dekat ya. Amin. Lanjut ke video selanjutnya. Ini ada Jadu, gue gak ngerti lagi. Akhirnya gue kesampean duet sama Jadu. Yang tadinya gue cuma bisa nonton di TV waktu kecil, di film India, sekarang gue bisa collab jauh sama Jadu cuy. Gue gak nyangka Jadu bisa nonton video gue. Kayak ikan. Bukannya kayak ikan. Sumpah, Jadu tuh makhluk apa sih guys? Alien tapi kok kayak ikan loh. Terus kok bajunya karung? Nggak ngerti lagi. Ini dari akunnya bucinhanin_. Gue nggak tahu ini siapa orangnya sebenarnya, tapi dia megang akun bucinhanin_. Dan dia nge-tag lokasinya luar angkasa. Bodo amat, serah lu, kita nonton aja videonya. Maksudnya gini, gue baru teriak, dia udah ada kayak suara sapi mau dikorbanin tuh. Anjir, gak ngerti lagi gue. Mana mukanya gitu lagi kan, mukanya kayak gini guys, kalian lihat mukanya kayak kayak ikan lohan. Lanjut, kita dengerin. Gue gak ngerti lagi sama si Jadu ini. Ah,
setannya tuh yang tablo gitu, tapi suaranya kayak gitu sih suaranya itu. Oke, lanjut. Ngerti lagi gue ngelakuin anak-anak Haninors tuh kadang-kadang suka. Kenapa inisiatifnya tuh sama imajinasinya kayak jauh banget, sampai nggak ngerti lagi. Oh ini ada yang mukanya dicoret-coret nih, gue ngerti kenapa harus dicoret-coret mukanya. Kita lihat dari Hanin 3 TYS. Oke, kita dengerin. Oh jadi gambarnya nggak gerak guys. Tapi ternyata gambar dia nggak gerak guys, jadi itu cuma foto doang. Semuanya dicoret-coret. Good job Hanin 3 TYS, makasih. Ini coverannya Nabila TF underscore. Captionnya oke sih, nggak nyambung. Kenapa dia begitu skeptis dengan cover ini? Oke, kita play. Bagus loh suaranya. Mantik. Kita lihat lagi ada si mas-mas berbaju merah dengan jeans hitam sobek-sobek di dengkul ya. Abis jatuh di mana, Mas? Kita lihat namanya siapa ini? Zhilmi underscore 26. Captionnya apa? Hashtag benar cinta cover, ikutan ya @hanindiats. Hehe, iseng-iseng di Selawe FH. Oke, semangat work from home-nya. Oke. Kayaknya dia emang penyanyi gitu deh, tuh kan, bener kan? Maaf ya mas, aku stalking IG-mu. Tuh kan, dia emang kayak sering nyanyi gitu, makanya suaranya bagus. Wow, semoga kapan-kapan kita bisa collab jarak deket ya, gak collab jarak jauh lagi. Makasih mas Zhilmi. Lanjut. Ada mas-mas lagi nih, tapi pakai jaket coklat. Kayak oke, kita langsung lihat aja coverannya. Dari Wahyu Prasetya 19. Captionnya adalah jelas benar cinta tanda tanya. Collab jauh bersama penyanyi yang suaranya indah banget, Ethan India TS, sukses terus ya. Amin. Sukses terus juga buat masnya. Kita dengerin coverannya. Bagus banget, gue baru tahu sama gue baru lihat.
Sumpah gue baru lihat. Vibranya tuh tipis-tipis enak gimana, aduh gak kuat gue tuh kalau denger yang gini. Coba kita stalking lagi, kayaknya penyanyi lagi deh. Oh iya, emang dia sering menyanyi juga. Good job buat Mas Wahyu. Suaranya bagus banget sumpah, suara keren banget parah, makasih. Kayaknya abis ini gue bakalan bikin ini deh, kayak highlights si Benar Cinta cover ini di Instagram untuk gue highlights, karena gue sangat ingin mengapresiasi mereka yang udah ikutan dan mereka keren-keren banget, yang ngerti lagi. Yang ngaco-ngaco juga tetap bakalan gue post, kok tenang aja guys. Aku gimana ya, aku merasa terhibur gara-gara itu, gara-gara kelakuan Jadu yang tadi. Gak ngerti lagi gue mah Jadu anjir. Oke, ini kayak gue kenal nih. Ayu Aruskor Purbasastro Diharjo. Wush, gue tahu dia karena dia itu anak Haninawers Palembang, dan hampir rata-rata anak-anak Haninawers yang udah ketemu sama gue pasti kenal, gue pasti ngobrol, gue pasti udah bercanda sama mereka, udah pernah, ya udah kita langsung lihat aja covernya. Ayo. Lu nggak lagi bercanda kan? Suaranya kayak robot yang baterainya udah habis. Lu pasti pakai autotune kan, yuk ngaku lu. Terus ekspresinya aku Agency. Ini juga gue udah sering ketemu sama Kak Agency. Kita lihat keperannya kayak gimana. Thank you.
Good job Kak Jansi. Oke, okay, next. Ada mas-mas. Ah, aduh gak ngerti lagi. Dari covernya aja gue. Maksudnya ini foto gue. Terus ini ada foto dia pakai jaket pink. Terus tangannya gini. Ekspres gini. Mas-mas. Kita dari siapa sih ini guys? Kita lihat dulu ya. Oke, mantap. Jadi terakhirnya ekspresinya gitu guys. Jadi kalian aja kalian lihat aja videonya ya. Kalau gue lihat dari videonya ya, kayaknya masnya tuh tipe-tipe sad boy kayaknya. Jadi kayak sedih menghayati banget gitu kayaknya. Tapi suaranya keren. Mantap Mas Fajar. Oke, lanjut. Ada cewek pakai kayak topi bucket gitu. Siapa nih namanya? Dinades 98. Agak-agak disonan gimana gitu. Aduh, so ngerti emang gue anaknya, mohon maaf tapi ini keren. Dia gak egois gitu, jadi kalem nyanyinya tapi dapet gitu. Good job. Thank you Kak Dina. Lanjut. Makin bawah makin gak bener nih. Ini covernya sih. Dia pakai filter Instagram yang itu loh, yang matanya bisa gini-gini, yang gerak-gerak gitu. Tahu kan lo? Vita Flaura. Nih kalau sampai lu ngelawak, gue pites nih kalau ketemu. Hey. Maksudnya mata aja itu loh. Obat dulu, oke? Mantap. Kalau salah-salah sebut nama ya. Oke, ada lagi nih. Viewersnya lumayan 2000. RGTS.
anak Bandung nih. Ini harus Bandung, yes. Dari Rahman SLMN, Rahman Salaman. SLMN. Iya guys, canda. Jadi doi adalah kakak kelas gue dulu waktu di SMP. Jadi kalau doi itu gue pernah satu ekskul waktu SMP. Ekskulnya vokal. Jadi kalau suaranya dia bagus ya udah tahu kan anak vokal. Udah, ya udah, dan sekarang satu fakultas ternyata. Mana yang mau gue caci maki mana tadi? Yang bertiga. Iyalah, mana sih gilirannya? Oh ini nih. Kita lihat aja, jadi gue belum lihat videonya kayak gimana. Video reaction dari gue. Terima kasih untuk semuanya yang udah ikutan Benar Cinta cover kali ini, collab jauh sama gue. Sukses terus buat kalian semua. Terima kasih yang udah bikin videonya bagus-bagus, suaranya keren-keren banget. Makasih banyak. Untuk yang caur-caur kayak manusia-manusia tadi yang gue sebutin, makasih, karena tanpa kalian jadi covernya gak rame. Dan malah kayak gitu-gitu yang menghibur, justru yang kayak oke, gak serius mulu gitu jadinya. Jadi ada yang beda gitu, yang lain kan pada serius, mau pada bagus-bagusan. Kita kan emang pada dasarnya perkumpulan orang-orang sakit ya. Sakit aja gitu, gak ngerti gue. Gak ngerti udah. Jadi terima kasih. Semoga menghibur video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!